Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk materi baru gambar teknik 1, di mana pada hari ini kita akan membuat yang namanya huruf dan angka. Jadi, sebagaimana yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu, kalian telah mempelajari bagaimana membuat garis pinggir daripada sebuah kertas A3. Dan di sini untuk terlebih dahulu sebelum kalian membuat nama huruf dan angka, ini kalian bikin terlebih dahulu yaitu garis pinggir, kemudian membagi dua daripada kotak atau bidang gambar yang sudah kalian garisi, kemudian memberikan memberikan garis halus dengan menggunakan pensil H atau pensil H itu. Kemudian caranya adalah dengan menempatkan pada sisi sebelah kiri, ya, cukup di salah satu siku pada sisi sebelah kiri, kemudian ditarik garis satu siku lagi pada sisi sebelah kanannya, kemudian ditarik garis. Nah, sepertilah cara kerjanya kalian membuat garis halus, ya. Apa gunanya garis halus? Itu adalah untuk membuat yang namanya tempat tulisan akan kalian bikin. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya pertama kali adalah huruf. Pensil yang kalian pakai adalah pensil B, ya, karena untuk huruf secara standar itu kita menggunakan pensil B agar dia segunanya adalah kata huruf yang akan kita bikin adalah untuk membuat keterangan gambar. Nah, untuk membuat keterangan gambar cukup menggunakan garis tampak, yaitu menggunakan pensil sedang yang tidak memiliki kekerasan yang cukup kuat dan juga dia tidak terlalu lunak, ya, sehingga di sini kita bisa menggunakan pensil B untuk membuat sebuah huruf. Huruf yang kalian bikin adalah huruf abjad dari A sampai Z, kemudian angka 1 sampai 0, ya. Untuk huruf itu dibikin hurufnya secara bergandengan antara huruf besar dan kecil. Caranya seperti ini. Kita menggunakan tiga garis, ya. Tiga garis ini untuk membuat satu huruf. Kita mulai dengan menggunakan huruf A. Ya. Kemudian huruf kecilnya kita bikin dia separuh, ya. Separuh daripada posisi. Selanjutnya diberi jarak sekitar setengah senti, kita bikin huruf besar B, kemudian di bawahnya kita bikin huruf kecil B. Itu juga dengan selanjutnya C, ya. Kemudian kita bikin huruf kecil C, kemudian D, kemudian dibikin huruf kecil. Seperti inilah caranya. Kemudian huruf ini dilanjutkan sampai sampai pada Z, ya. Setelah huruf itu sampai Z, kalian bikin yang namanya angka dari 1 sampai 0. Ya, diberi jarak sekitar setengah senti, kemudian gunakan 3 garis digunakan untuk angka, ya. 1 Jadi seperti ini untuk sisi sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan kita melakukan hal yang sama, tapi kita adalah menggunakan huruf yang lebih kecil dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu dengan tinggi sebesar 0,6, sedangkan di sebelah itu tingginya 1,5 cm, sedangkan di sebelah pinggir itu tingginya adalah sebesar 0,9, ya, dengan jarak 0,3 antar garis.
Nah, kalian melakukan yang sama dengan membuat garis huruf A, B, C sampai Z ya. Kita mulai seperti ini caranya. Kita ditulis A, B, A kecil maaf. Nah, begitulah seterusnya sampai huruf ini sampai Z. Kemudian jangan lupa dijarakan sebesar 0,3, kemudian ditulis angka 1 sampai 0 atau sampai 9 dan 0 ya. 1 2 terus disambung ya. Ketika satu baris itu belum selesai, maka kalian sambung tetap dengan menggunakan angka 1 2 3 sampai seterusnya. Begitu juga dengan huruf ABCD, ABCD sampainya di sini sampai Z ya, sampainya sampai X, sampainya di sini, maka pada setelah angka itu kalian sambung hurufnya Z, sampainya di sini sampai X ya. Maka di sini W, Y, Z, maka disambung lagi dengan A. Ya, mungkin seperti itu teknisnya. Demikianlah penjelasan praktek hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WhatsApp group atau komen pada YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.